Anda menyaksikan news update saya, Yasi Syarif. Pemirsa, ratusan pengunjuk rasa kembali menggelar aksi di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Massa menentang pengakuan Amerika Serikat bahwa Yerusalem ibu kota Israel. Aksi menentang kebijakan Presiden Amerika Serikat yang ingin memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem terus berlanjut. Koordinator aksi menyebutkan Yerusalem milik umat Islam. Israel dianggap merampas hak dan kemerdekaan Palestina. Massa juga mendesak agar Israel menarik diri dan melepas kota Yerusalem untuk Palestina. Tentu harus mempertahankan cara ini karena dengan begitu itu melecehkan Islam.